Ya, ya. Ya, jalan-jalan ya. Jadi digambar dulu ya? Enggak, ini keluar dari langsung gitu? Ya. Terus yang lain menyesuaikan, ya. Ini berapa orang ini? Ini 5 orang. Oh, 5 orang. Bisa sama perasaannya ya? Pokoknya yang 5 orang, tapi yang membantu 23 orang, Pak. Oh, yang membantu ya? Iya. Begini Pak Gubernur, ini cerita diambil dari cerita perjalanan bersih makan dia. Yang asal-muasalnya dari daerahnya Bapak, dari Gunung Dieng. Oh, Dieng, iya, iya. Jadi turunannya ada di sini banyak, Pak, daerah sini. Jadi ya, maka Bapak ngikut dari Gunung Dieng di sini. Maka waktu ada upacara, saya dikasih tahu Pak Koster dulu. Iya, Mas. Justru Dieng itu yang paling tua. Iya, budaya ini. Iya. Budaya ini Dieng, sudah masuk abad ke-8. Iya. Dan situ sendiri sini. Oh, ada Pura Gunung Lebah, bapaknya ada. Nah, ini kan kira-kira ada hubungannya ya? Ada, pasti ya. Masuk dari Dieng ke Bali, kemudian gagal jadi pertamanya kembali ke Gunung Raung, ke Jawa Timur.
Semadi Jawa Timur itu balik lagi ke Bali. Baru bisa masuk ke Bali. Terus ini kita nyebut penyerahan ini. Le, kalau bertapa bukan jongkok, duduk. Nah, gitu dong. Ya. Mana? Orang beli, dia beli. Dia luang. Bebas. Ah, bebas. Biar ada. Ya, abur aja, nanti ada yang perbaiki, abur aja. Pokoknya ada lukanya ya. Gimana kalau ini saya buat kerasa? Bisa, enggak bisa ya? Ini masa buat kepala macan loh ini. Bisa, banget. Pakai kalah. Oh, gitu. Bebas. Ini ya, sini ya. Ke sana bola. Pak Wati, Pak Wati. Oh. Satu orang. Ya, ini kelak kemudian hari akan jadi motif batik. Ya. Sekarang ini baru jadi goresan. Goresan. Desainernya. Memang yang luar biasa ini. Apa bunga, apa. Ini G-nya agak lucu tapi enggak apa-apa lah. Ini cara kita membuat pola dulu ya Bapak Ibu, jadi bisa perhatikan semuanya. Ini kayak gurunya aja. Iya, Pak Tino. Ini bisa Ganjar, bisa Kagama, bisa UGM. Kalau gitu gama ya, gama. Nanti itu orang tua yang semula ke UGM. Iya. Punya gama. Ini belum Pak, ini biasanya saya halusin lagi Pak. Demak apa ya? Jepara. Jepara sama Kudus, jangan salah ya. Ya, Kudus. Kudus itu ukirnya lebih halus sebenarnya, lebih detail. Bagus. Ini serius. Ya, ini bagus. Terbaca Mega. Kita jalan ke main jual sekarang. Main kita foto bersama dulu Pak di sini Pak. Sini. Ya. Kamu siapa namanya? Oh, MU ya, MU ya. Pak Tukiman. MU ya, MU ya. MU. Ya. Aku naik lagi dikit. Sini ya. 3, 2, 1. Salam perjuangan dulu. Oke, ya. Oke, tunggu sebentar, di tangan sebentar lagi. Ah, sebentar. Oke. Oke. Sama adiknya ya. Hitungnya 8 gitu. Sudah siap. Perbedaan. Ya sama Pak. Pak Uru. Kita siap di sini. Ini salah satu tetuanya kita Pak. Di banyak. Apa? Yang tetuanya kita. Oh gitu. Sepuh. Ya, sepuh Pak. Sepuh gitu. Yang punya Facebook? Punya. Oh, apa namanya? Akun saya. Ya, akunnya. Pancubling? Ya. Oke, temennya berapa? Apa? Ya, temennya yang di Facebook. Followernya berapa?
Pengikutnya Pak, pengikutnya. Pengikut saya? Iya. Hampir 5.000 udah bisa cari teman lagi. Oh. Bisa cari teman ya. Okay, ya. Ya oke lah pokoknya. Smile aja. Apa mau salaman? Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bli. Pak Ganjar ini mau saya. Oh iya. Jadi tinggalnya di sini? Iya, di mana? Di belakang belajar itu, Pak. Oh, di belakang. Iya, terima kasih. Ini jurusan saya. Oh, yang dan di sini yang tadi anaknya. Ya. Ayo, ayo. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, ya. Boleh. Iya, Pak. Jalan. Bapak. Tapi saya dapat loh, Pak. Tapi dapat kita nyuri. Merdeka. Hei. Satu. Ini. Nah, Pak Andre calo. Ini satu. Oh. Ah, good. Ya. Bisa lemah. Sudah yo. Bos. Oke, waduh, ini kaget dan luar biasa sekali Bapak bisa datang hadir di Desa Sayan ya dengan para Bapak Wagub hadir juga, Bapak Bupati Gianyar dan para pejabat lainnya hadir di Sayan mengunjungi desa wisata kami di Sayan berkaitan dengan event yang kami selenggarakan di Sayan yaitu Sayan Rumaket. Ya, jadi event ini terinspirasi atau apa namanya punya idenya berasal dari Sayan Rumaket. Sayan ini artinya nama desa di sebelah barat Ubud, terus kemudian Sayan sebagai kata sifat berarti semakin. Jadi Sayan Rumaket jadi semakin akrab. Jadi 8 banjar di desa kami yang asal-usulnya berbeda-beda, ya yang asal-usulnya berbeda-beda, kita bisa bersatu padu membentuk satu desa namanya Desa Sayan. Oh, tentu banyak sekali harapan yang setelah dikunjungi Pak Ganjar. Jadi kami juga menginspirasi desa-desa lain seperti yang tadi dikunjungi dari Lift Beji di Beji Sudamala, Banjar Penesaran Kaje, Desa Sayan. Jadi Beji ini juga muncul dipahat dari relief-reliefnya pada saat COVID di 2020 oleh warga kami yang berbondong-bondong setiap hari 25-30 warga datang ke Beji, ke areal daerah aliran sungai dan memahat tebing-tebing. Ini namanya Sungai Belangsuh, Beji Sudamala. Jadi ini juga dampak positif atau berkah dari COVID. COVID juga ada berkahnya, jadi secara spirit luar biasa sekali warga kami di Banjar Penestanan Kaje. Mereka berbondong-bondong setiap hari turun ke Beji dan mereka sebagian besar stres, tentunya di awal stres karena kehilangan pekerjaan, hotel, restoran, ada yang guide, ada yang supir, nggak punya pekerjaan. Mereka turun ke Beji untuk menenangkan diri, muncul inspirasi untuk memahat tebing-tebing ini menjadi suatu relief yang sekarang akan menjadi histori bagi desa kami. Jadi spiritnya nggak didapat. Sekarang pun susah mengumpulkan karena sudah mulai pariwisata terbangun. Potensi-potensi desa wisata kami kenalkan. Jadi sepanjang event Sayan Rumaket ini ada banyak kegiatan. Satu, Goes for Love yang diadakan oleh anak adik-adik Skotruno Bina Warga. Jadi anak-anak muda yang inspirasi. Terus kemudian juga Diorama Music Festival. Ada juga donor darah yang kami lakukan setiap 3 bulan sekali di Desa Sayan. Ada juga operasi katarak yang bekerja sama dengan GFF, John Fawcett Foundation, dengan Kagama. Ini dengan juga workshop desa wisata, bincang desa wisata, bangkit dan pulih dari desa, begitu juga HIV dan AIDS. Buat saya, Ubud Gianyar selalu menarik. Dan saya mendapatkan cerita dari Pak Kades pada saat kunjungan yang lalu. Dan hari ini bersama Pak Wagub, Pak Bupati Gianyar, tadi teman jalan. Ada Bu Rektor UGM, ya, teman-teman keagama, jalan semuanya. Dan dulu saya dipamerin ini. Ya. Sebenarnya ceritanya buat saya tidak terlalu tahu cerita relief ini. Tapi yang cerita menarik adalah ketika para seniman harus berkreasi di tengah pandemi. Dan ternyata seluruh situasi eksternal yang menekan individu, kelompok, bisnis, pariwisata itu membuat
ternyata emosinya terkendali. Ternyata disalurkan di sini. Saya tanya dulu, kenapa mereka ke sini? Ada yang stres katanya. Ada yang bisnisnya nggak jalan, apa kredit banknya nggak bisa jalan. Tapi itulah orang Bali, seniman sejati ya. Mereka ekspresikan dengan memahat dinding ini dan ceritanya sangat luar biasa. Ini dari cerita dulu yang akhirnya saya diundang ke sini, di Sayan ini untuk cerita ini, Sayan Blue Market ini. Dan tadi diajak jalan melalui kampung-kampung, desa-desa dan luar biasa. Satu, bersih. Sampah, khususnya plastik, tidak ada. Dan ternyata ini bukan begitu saja, karena dari pemerintahnya aktif, masyarakatnya mendukung ya Pak. Terus kemudian nilai-nilai yang ada juga berjalan. Yang kedua, kita senang juga, kita masuk ke kampung-kampung, ternyata Pak Bupati membuat kebijakan. Jalan tidak boleh lebih dari 2 meter. Ngapain Pak Bupati nggak boleh lebih dari 2 meter, biar nggak ada mobil lewat. Kenapa emangnya kalau mobil lewat? Kalau ada mobil lewat nanti jadi perumahan gitu. Nah, ini cara konservasi dengan gaya pendekatan kultural yang menurut saya luar biasa. Tapi beberapa tempat, nah ini Pak Bupati ini, beberapa tempat yang jelas sama Pak Bu, ini larinya kencang sekali. Tempat yang akhirnya dibuat penginapan-penginapan mengejutkan gitu ya. Jadi di tengah kampung ada villa-villa bungalow ya, yang kecil-kecil gitu, semalam $300. Iya, satu malam. Satu malam $300. Kemudian 20 untuk hari. Untuk satu kamar, rata-rata 20-25 ya? Iya, isiannya 20 lah rata-rata. 20. Itu sudah. Jadi kalau kita bicara secara nilai ekonomi, wah ini bisnis yang bagus. Tapi tadi kita diskusi bagaimana menyelamatkan sawah kita. Tadi saya ceritakan, kenapa jalannya tidak boleh. Tapi ini masih LSD lah. Begitu nanti diajukan, kalau mau membangun, baru kita lepas LSD. Sekarang yang masih tersisa LSD semua. Gitu, bro. Banyak sebenarnya ya, tapi tidak sekomprehensif ini. Karena banyak di daerah-daerah itu, biasanya hanya di satu tempat saja. Di Jawa Tengah itu ada tol. Gitu. Tol ada bantu menonjol ya, batu itu aja, satu itu aja. Tapi kalau ini satu rangkaian, satu area gitu, menurut saya keren. Dan ini memang perlu dicontoh. Jadi area-area yang dulu tidak begitu menarik, ternyata dengan sentuhan seni bisa sangat menarik. Dan orang bisa bercerita nilai-nilai yang ada. Dan ini ternyata ceritanya ada hubungan sama Jawa Tengah. Dieng. Gitu Pak Marco, gimana ceritanya itu? Ya perjalanan daripada resi makan dia ke Bali. Lagi 50 tahun, udah jadi situs ini. Lagi 50 tahun, makanya nanti Pak Ganjar. Ya 50 tahun. Ini ada Bu Rektor UGM juga. Lagi diceritain reliefnya Bu. Ternyata ini ada hubungannya dengan Dieng. Gitu.